Ini foto siapa nih, Pak? Pak Yusuf. Ini. Yang ini. Oh, ini Pak Yusuf, ini Bini. Bapak ini bukan. Nah. Oh, iya. Bapak. Jadi mereka nih yang punya lahan ini, Pak, ya? Heeh. Nah. Nah, ini teman-teman lokasi dalam rumahnya ini. Nah, ini wah, ini sudah berkeramik ini. Nah, ini teman-teman naik tangga. Ini lokasi atas dari pondok ini. Aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini adalah bapak yang pemilik ataupun mengurus di lahan kebun sawit ini. Ini namanya bapak siapa, Pak? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Nah, teman-teman, sosok Pak Yusuf ini yang merawat nih, Pak ya? Iya, merawat. Berarti kebun ini adalah kebun orang nih, Pak ya? Sudah berapa tahun, Pak, merawatnya, Pak? 8 tahun, Pak. Pondok ini berdirinya kapan ini, Pak? Ini. Waktu pas bulan Mamang gua masuk sini dah dan negak sini. Berarti sudah 7 tahun 8 tahun, Pak ya? Nah, semenjak awal merawat ini ya. Sekitar itu. Nah, ini teman-teman. Ini lokasinya ini masuk ke daerah mana nih, Pak? Ini. Lokasi ini. Lokasi ini masuk daerah plasma ini. Plasma. Termasuk bukan piting harapan. Nah, diserahkan lagi nggak gini, Pak, di bantuan tanah nih kan. Datang bos aku dibeli. Nah, itu dia ini. Wah, kan lebih gimana tuan tanah parah ini ya. Namanya kayak gitu. Jadi ini, Pak, listrik kan belum masuk nih, Pak ya? Belum. Menggunakan alat apa, Pak, untuk penerangan, Pak? Aku ini itu tenaga surya ya. Cukup itu, Pak. Ya paling dua bola itulah. Jadi dua bola dekati. Sistem perairan di sini, Pak? Kalau di ini musim hujan kan? Banjir di sini nih. Kalau ini musim hujan agak kering. Oh, keringan kita lagi. Oh, gitu. Mati-mati sumur ya di sini. Itu tadi tuh tempat mandi, Pak ya? Tambang tapi sebulan dalam melekang tanah itu. Tanah itu ya? Nah, ini teman-teman. Jadi keluarga tinggal sini semua, Pak. Keluarga. Istri juga di sini. Istri. Anak-anak juga di sini. Berarti satu keluarga tinggal di sini, Pak ya. Nah, ini teman-teman, bincang-bincang sedikit ini dengan Pak Yusuf. Dan terima kasih Pak Yusuf atas waktu dan tempatnya kami bisa hadir di sini untuk bisa melihat dan memvideokan suasana yang sangat indah di sekitaran pondok Pak Yusuf ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Yusuf. Nah, ini teman-teman. Ini foto siapa nih, Pak? Pak Yusuf. Ini. Yang ini Pak Yusuf ini, Pak. Oh, ini Pak Yusuf, ini bini. Bukan. Oh, iya. Jadi mereka nih yang punya lahan ini, Pak ya? Jadi tanah tadi, Pak, sekitar 6 hektar yang mau saya punya Bapak Yusuf. Berarti nama Bapak ini siapa tadi, Pak? Irwan. Pak Irwan. Salah nama. Nah, ternyata nih, teman, namanya Pak Irwan bukan Pak Yusuf. Yang Pak Yusuf itu adalah bose. Tuan dari lahan kebun sawit ini. Nah, ini teman-teman. Apa pesan Bapak untuk Pak Yusuf, Pak? Pesan? Dekati. Tak berhasilnya datang terus. Kata-kata untuk Pak Yusuf. Paling kadang aku ngirim ada salam be. Nah, teman-teman, inilah sosok Pak Irwan yang menjaga lahan kebun dari Pak Yusuf ini. Terima kasih Pak Irwan.